buah ini bikin nikmat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment ya. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin, 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 amin. Baik kawan, saya bersama beliau lagi. Sering-sering bersama beliau ya. Siapa tadi? Santo Cia lagi. Santo Cia lagi. Tolong ya di like, komen, dan subscribe. Nanti di channel beliau ada kita juga nanti. Tuh. Iya, makan selanjutnya makan apa? Tunggu aja di channel Santo Cia. Iya, Santo Cia. Jangan bosan-bosan ya. Iya, jangan bosan-bosan ya nonton kita. Oke, Kom. Yang kali ini saya makan lontong opor. Hati-hati tumpah. Oh iya. Lontong opor. Nih, lontong opor. Lontong apa? Opor. Opor endut. Endut gitu. Lokasinya kok? Jalan Parida nomor 38 BC di Nonim Cafe. Iya, di Nonim Cafe. Depan Nonim Cafe ya. Pastinya. Ini harganya 12.000. Sudah termasuk telur ya. Iya, sudah termasuk telur ayam. Tapi aku mau review kawan. Ini pertama kali aku, di channel aku mau review lontong ya. Pas lontongnya Om Dut nih. Kita review. Dan juga ditemani oleh minuman ini enggak, saya enggak tahu minum ini rekomendasi Sanger. Dari Koko. Kopi ya. Sanger yang sangat terkenal di No Name Cafe. Sangat terkenal. Ya. Ini harganya berapa? Kopi Sanger. Sampai ya. Sangernya berapa itu? Kopi Sanger. Kita naikkan dulu. Iya, kita naikkan dulu. Deskripsi ini. Iya, berapa harganya ya? Ya, oke. Okay. Terutamanya ini apa kok? Minum kopi ini ada khasiatnya. Bukan khasiat, tapi memang aroma kopinya jauh lebih beda dengan yang lain. Ini yang sangat diminati sama customer. Customer ini don't name it. Berarti ini udah kopi asli. Nah, kopinya biji kopi asli. Kopinya biji kopi asli guys. Gitu. Hanya 12.000. Hanya 12.000 kopi ya, asli loh guys, bukan asli. Kopi racikan dari sasetannya. Asli kopinya. Tapi kita mau coba dulu ya kok ya. Ya boleh. Ya. Seperti biasanya kawan, sebelum kita makan kita baca doa ya. Seperti biasanya supaya makanan yang kita makan ini jadi berkah dan menjadi darah daging untuk kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tapi saya mau coba dulu kopinya nih. Memang mantap kok. Oke. Okay. Memang mantap memang. Terasa kali asli biji kopi yang kawan, serius. Direkomendasi. Iya, saya rekomendasi untuk kawan kalau ke No Name. Kalau pengen nongkrong di sini juga nyaman ya kok ya. Tempat nongkrongnya. Harga terjangkau ya. Harga sangat terjangkau. Coba kalian lihat di sini. Seperti biasanya, di sini tempatnya ini air panas di dalamnya sendoknya. Jadi kegunaan air panas ini untuk mematikan kuman-kuman ya kok ya. Kuman-kuman dalam sendok ini. Ini sangat terjaga kali kesehatan. Di restoran ini No Name ini sangat diutamakan kesehatan kawan. Mengikuti protokol kesehatan juga ya kok. Di dalam kita disuruh untuk cuci tangan dulu, terus dicek suhunya sebelum masuk ke No Name ini. Dan bagus. Satu, pakai sarung tangan. Iya, sarung tangan. Apa ya? Menyajikan sesuatu ya. Sesuatu. Oh. Saya mencoba. Ini pertama kali saya review lontong kawan. Biasanya saya tuh beli lontong yang harga 8.000an kawan, serius. Iya, 8.000 ya. Iya, 8.000. Yang premium ya. Yang premium. Ini coba. Sumpah. Kalau saya udah mengatakan sumpah, berarti itu memang enak kawan, serius. Enggak bohong. Memang cocok dengan harga 12.000 kok. Iya ya. Heeh. Ini murah banget. Apalagi kita makanannya udah di restoran nih kok. Kafe. Di kafe, iya. Jadi, Koko ini katanya lontongnya nih pagi ada kan kok? Malam juga ada. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, dan malam. Berarti pagi, siang, dan malam kuahnya selalu baru kan? Selalu. Selalu baru kawan. Ini panas.
sini saya makan lontong sama yang buat resepnya langsung, kawan. Ide ini kuahnya pun saya seruput aja. Karena enak. Iya. Ini ide buat lontong nih, bumbunya dari koko atau gimana? Ada ibu-ibu yang masak. Ada ibu-ibu yang masak. Cuman emang udah dites. Koko untuk dijual kan ya, kita langsung hire gitu. Oh. Tapi emang enak kok. Aku apa kan udah aku coba kan, beda dengan rasa lontong yang lain, makanya ini wajib untuk teman-teman coba gitu. Ini memang kalau lontong yang lain cuma kuahnya cuma satu aja. Kalau tauco, tauco, pakis, pakis, lontong pulang nangkat, nangkat. Ini ada campuran dari gulai nangka sama ini opor. Jadi yang dari opor itu dihasilkan dari kaldu ayam asli gitu. Ini dari kaldu ayam asli ya kok? Berarti? Jadi boleh dibilang masakan yang di sini bebas MSG lah ya. Jadi bebas micin. Iya. Jadi memakai kaldu alami gitu. Jadi kan? Ya, boleh dicoba, Red. Nanti kalau misalnya ready berasa haus, berarti masakan saya itu kebanyakan MSG. Iya. Nah, saya sampai sekarang ini masih belum merasakan haus gitu. Jadi, aku belum ada merasakan haus dia makan. Di lidah, yeah. Nanti akan terasa agak beda ya kalau misalnya ada MSG-nya. Memang serius, ini bukan karena lapar, tapi memang serius enak. Jadi bagi kawan Pekanbaru yang penasaran rasa lontong koko nih, datang aja ke Jalan Parit Indah ya kawan. Sesudah Indomaret kan, pelan-pelan aja nanti ya. Jalannya sudah Indomaret Parit Indah. Iya. Apa 8 ruko atau 7 ruko ya. Nanti ada Cafe No Name. Nah, iya kan? 2 ruko. Masuk ya. aja aja ke dalam kan kok ya. Parkiran. Rukonya yang hitam lah. Yang hitam. Nah. Masuk ke dalam cuci tangan. Cek suhu, duduk aja. Ini terasa kita makan mie kaldu kayak ini juga rasanya. Ya. Kita rasa. Tapi bedanya ini di lontong kawan. Sih. Kuahnya bikin nikmat. Iya, kuahnya bikin nikmat. Kalau saya coba kalian tengok kawan, kuahnya. Nampak enggak ya? Kuah ini bikin nikmat sekali. Kaldunya. Kaldu memang terasa kok. Iya. Ini best seller juga termasuk best seller kok? Iya. Sama mie ayam di sini ya. Mie ayam. Mie ayam sama nasi kucing. Kita coba besok. Jangan hari ini. Dan paling best sellernya adalah kepiting tumpah. Iya. Itu vlog kita sebelumnya ya kok? Iya, vlog sebelumnya. Kalau hari biasa memang nggak ada akustik, tapi kalian juga bisa nikmati lontong malamnya. Aku sengajain telurnya terakhir. Karena mencoba kenikmatan nasinya dulu sama mie-nya. Kalau di sini saya suka kopi susu gula aren ya. Susu apa? Kopi susu gula aren. Iya. Harganya sama, 12.000 ya, teman-teman. Di sini nggak ada kata mahal. Meskipun standar udah namanya kafe dan resto, harganya masih tetap terjangkau di saku kita. Saku kita ya. Oke, kawan-kawan semua, kembali lagi ya. Tadi kita udah makan lontong ya, lontong opor. Sekarang kita mau makan. Sibuk.
Ini apa tadi namanya kau? Nasi ayam filet Andaliman. Iya, nasi ayam filet Andaliman. Ini yang best seller di No Name Cafe ayamnya. Ini harganya 29.000 tuh udah dapat TS kawan-kawan. Es manis. Jadi saya rekomendasikan bagi kawan yang di sini, ini bisa dicoba ya. Ayam filetnya, biasanya ayam filet itu dia dagingnya aja kawan. Ini ada cabenya juga. Oke. Ini kita pakai sendok lagi kawan ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim kawan. Ush. Teman aku yang di samping lagi sibuk kali kawan. Ini serius. Tumpahnya enak. Memang kawan aku review sendiri. Kita makan ayam filet. Kalian lihat enggak kawan? Ayamnya jumbo. Ini termasuk murah bagi kawan. Karena ini ayam jumbo kali, tapi isinya daging semua. Daging tebal dalamnya kawan ya. No Name tuh bukanya mulai jam berapa kok? Jam 7.30 udah ada. Jam 7.30 udah ada. Sampai malam ya? Malam sampai jam 10. Sampai jam 10 kawan. Jadi kawan, langsung aja ke Cafe No Name ya. Ke Cafe No Name yang ada di Parit Indah. Kalau kawan dari Sudirman itu pas setelah melewati Indomaret, kawan-kawan pelan-pelan aja. Udah melewati beberapa ruko lagi, nanti kelihatan sebelah kiri ada No Name Cafe, itu warna hitam ya kawan. Ada tuh, ada 2 pintu ya.